Halo semuanya, aku Herlina, Country Manager dari Bridge Pet Care. Hari ini mau sharing tentang Bridge Pet Care, tentang produk-produk dari Bridge Pet Care. Kita mau cerita-cerita nih, sedikit perkenalan tentang pabrik dan perusahaan kita. Bridge Pet Care sudah ada 17 tahun dan kita punya varian produk itu banyak sekali, bahkan lebih dari 500 jenis produk yang sekarang kita miliki. Dan sekarang di Indonesia juga teman-teman udah bisa temukan loh untuk brand-brand kita. Kita punya 3 brand di Indonesia yang sudah launching. Pertama itu Figure and Sage, kedua itu Nature Bridge, ketiga itu kita punya Cajun Flavor. Kenapa ya namanya itu Bridge ya? Soalnya konsep dari brand kita itu menggabungkan konsep budaya timur sama konsep budaya barat. Kita tahu kalau di barat, terutama di Eropa Utara ya, kalau teman-teman iseng browsing Eropa Utara atau tulis Skandinavia atau tulis Norwegia, yang keluar pasti ikannya, gambar ikan. Yang pasti keluar gambar sungai, gambar laut yang jernih, gambar kota-kotanya yang bagus, rendah polusi. Nah, kita menggunakan bahan-bahan fresh seperti itu. Daging-daging kita itu tanpa bahan pengawet, semuanya menggunakan bahan fresh. Seperti konsep yang kita adopsi dari Eropa, budaya barat. Dan di sisi lain, di budaya timur, apa nih kira-kira yang kita adopsi untuk di pakan kita? Kita menggunakan herbal. Kita tahu orang-orang timur, terutama orang-orang di China, sangat mementingkan masakan, makanan itu harus enak. Nggak hanya enak, harus bermanfaat. Jadi kenapa kita sering temukan bahwa banyak herbal yang ditambahkan di masakan-masakan. Jangan salah loh, nggak cuma manusia yang butuh herbal. Ternyata anjing dan kucing sudah di-research selama beratus-ratus tahun yang lalu bahwa mereka dari nenek moyangnya itu juga menggunakan herbal. Di kondisi alam ini, mereka kan suka cari makanan sendiri. Dengan inisiatif mereka sendiri, mereka bisa mencari herbal untuk menjaga daya tahan tubuh mereka. Jadi ini adalah konsep-konsep yang kita adopsi di produk kita. Jadi produk kita tadi ada 3 ini, saya jelaskan satu persatu. Untuk Figure and Sage ini, keunggulannya apa ya? Keunggulannya pertama, teman-teman bisa lihat di produk kita itu grain free. Banyak pertanyaan di masyarakat sekarang, grain free itu apa ya? Grain free bagusnya apa sih? Jadi kalau grain free itu artinya bebas dari biji-bijian. Sumber protein hewaninya itu tinggi. Kita tidak memakai seperti jagung, kita tidak menggunakan gandum dan biji-bijian lain. Karena menggunakan biji-bijian lain itu sebenarnya kan sama, kita bisa dapat protein juga. Tapi ibaratnya kita makan tempe sama makan steak. Kita tahu kalau kucing dan anjing itu kan karnivora. Di alamnya kita pernah lihat nggak, kalau kucing kan nenek moyangnya kan harimau, kalau anjing kan nenek moyangnya serigala. Kita pernah lihat nggak serigala sama harimau itu di hutan mereka makan kacang? Nggak pernah kan? Pernah lihat nggak mereka makan ngupas kacang kedelai makan juga? Nggak pernah. Jadi mereka memang benar-benar adalah karnivora sejati. Mereka harus makan daging. Makanya di sini teman-teman juga bisa lihat, aku masuk ke keunggulan kedua. Selain grain free, dia juga menggunakan sumber protein hewani tunggal. Maksudnya apa? Di sini di packaging, apa yang teman-teman bisa lihat di packaging Figure and Sage itu betul-betul terdapat di dalam kandungannya. Jadi kalau di sini contohnya kita menggunakan daging salmon, di sini juga ada akar bunga lili, di sini kita juga menggunakan quail seed atau mungkin lebih terkenalnya barley. Nah, kita menggunakan sumber protein hewani tunggal di Figure and Sage. Kenapa juga? Karena kita tahu beberapa anjing dan kucing kan alergi dengan sumber daging tertentu. Misalkan ada banyak juga yang bilang, oh anjing saya alergi daging ayam, atau anjing saya alergi untuk beef atau untuk lamb. Jadi mereka bisa pilih benar-benar sumber daging yang cocok dengan mereka. Berarti kalau mereka alergi dengan ayam, nggak cocok dengan ayam, kita bisa ada alternatif dengan menggunakan ikan. Jadi pure ikan, tidak menggunakan daging-daging yang lain. Jadi Figure and Sage ini solusi untuk mereka yang pencernaannya sensitif. Dan selain itu, kita juga hal spesialnya kita menggunakan herbal yang premium. Contohnya akar bunga lili di sini. Dan kita ada beberapa varian, kita juga menggunakan ginseng, menggunakan poria. Jadi itu adalah herbal-herbal premium yang kita tambahkan di Figure and Sage. Satu hal lagi, kenapa harus ada protein hewani tinggi dan kenapa juga harus grain free sih produk kita? Pencernaannya mereka, pencernaan anjing kucing itu tidak sekompleks manusia. Jadi mereka daya cernanya juga itu lebih pelan dan mereka perlu usaha lebih. Jadi kalau mencerna daging itu akan lebih baik untuk mereka. Jadi kenapa kita menggunakan sumber protein hewani tinggi?
Itu keunggulan untuk figure and cinch. Dan figure and cinch juga dilengkapi dengan zipper ya. Jadi setiap kali dibuka, semua produk kita sih tidak hanya figure and cinch, setiap packaging waktu dibuka semuanya masih fresh. Walaupun udah selesai makan, misalkan mau di-seal untuk next makan, tinggal di-seal aja. Jadi semua kualitasnya terjaga dengan baik. Oke, kita masuk ke brand kita yang kedua, Nature Bridge. Hal unik di sini nih, banyak orang yang bilang, kenapa ya gambarnya tuh kakek-kakek pegang ikan? Kenapa gambarnya kakek-kakek pegang ikan? Karena kita tahu, mata pencaharian yang paling utama dan mungkin masih banyak di Eropa Utara, di daerah Norwegia terutama, adalah nelayan. Dan mereka menangkapnya kebanyakan adalah ikan-ikan yang fresh. Itu adalah konsep fresh yang mau kita bawa di dalam Nature Bridge dan Natural. Kita tahu Nature Bridge ini menggunakan juga sumber protein hewani yang tinggi. Dia juga menggunakan bahan-bahan alami. Dia juga menggunakan herbal-herbal yang bermanfaat untuk anjing dan kucing. Jadi ini adalah keunggulan Nature Bridge. Nature Bridge di sini juga ada stand gluten free. Sebenarnya gluten free sama grain free bedanya apa ya? Sebenarnya sama, gluten free dan grain free menandakan bahwa kandungan protein hewaninya itu tinggi dan kedua tidak alergi untuk pencernaan. Jadi kalau teman-teman lihat ada logo gluten free dan grain free, berarti ini memang benar-benar didesain khusus untuk karnivora, anjing dan kucing. Ini untuk Nature Bridge. Nah, kita masuk nih ke Kitchen Flavor. Kitchen Flavor ini adalah produk premium. Dia juga ada cat food, ada dog food. Untuk cat foodnya, kita semua sudah grain free. Dan 88% dari dagingnya itu dari protein hewani. Sorry, 88% protein di dalamnya berasal dari hewan. Jadi untuk kucingnya seperti itu. Dan untuk anjingnya, keunggulannya itu kita menggunakan sumber protein hewani juga yang tinggi. Nah, semua varian produk di sini, baik Figure and Cinch, Nature Bridge, dan Kitchen Flavor, nggak cuma small pack-nya juga loh, kita punya juga yang big pack-nya, mulai dari 8 kilo sampai 15 kilo. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Semua produk yang diproduksi oleh Bridge Pet Care itu tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa manis buatan, semua yang artificial kita nggak pakai. Karena kita sesuai sama tagline-nya yang teman-teman bisa lihat dari produk kita, Long and Joyful Pet Life. Kita mau binatang peliharaan kita itu nggak hanya sebagai pet. Kita juga pengen mereka dan men-treat mereka seperti keluarga kita. Pasti kan kita pengen anggota keluarga kita hidup panjang bareng-bareng, happy-happy sama kita dalam jangka waktu panjang kan. Jadi kita memberikan mereka produk terbaik, kualitas terbaik, supaya mereka bisa hidupnya enak. Semua produk kita ini no pork, tidak mengandung babi. Jadi buat teman-teman yang memang mencari produk-produknya halal, saya rasa ketiga brand ini bisa menjadi solusi buat teman-teman karena no pork. Untuk penjelasan produk kita yang lebih detail ada di video selanjutnya, teman-teman bisa klik di link di sampingku ini. Thank you. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya. Terus kalau mau lihat produknya bisa lihat di sini. Ya, oke deh. Thank you udah lihat video dari kita. Terus yang mau lihat review-review lainnya bisa lihat di video selanjutnya. Semoga informasi bermanfaat. Kita pamit dulu. Bye-bye.